18 ya kak. Jadi kita hari ini bakalan nge-review makanan. Kita sekarang di mana kak? Di Isbal. Kita lagi ada di Ibro. Jadi malam ini pesen nasi goreng kambing. Karena suka kambing. Nah. Terus di Itbos ini juga termasuk makan favorit. Ada bintangnya katanya. Berarti kakak sering kesini? Enggak. Mungkin makannya di tempat lain kali kak. Iya. Jadi gimana menurut kakak rasanya? Bentar belum makan. Oh iya, makan dulu. Coba ini. Sebelumnya di sini ada kerupuknya gitu. Enggak nyangka kerupuknya warnanya pink. Terus ada acarnya. Terus kambingnya. Kambingnya banyak kak. Gak terlalu banyak garamnya. Makan. Enak sih. Cuman apanya yang kurang? Kalau di awal masuk itu agak kasinan. Tapi kalau udah dikunyah enak aja. Terus kambingnya empuk banget, enak. Enggak keras. Kalau acarnya kan aku nggak suka aja, jadi nggak makan. Sekarang mau kalian makan deh. Oke. Jadi yang saya pesan ini namanya Spanish. Saya mau es aku bisa. Air mineral. Kalau dingin biasa. Yang biasa. Jadi ini namanya spaghetti bolognese. Itu sausnya apa? Saus bolognese. Oh, jangan bolognese. Siapa tau ada campuran apa? Gak ada deh. Di bawahnya ada kejunya kok. Nggak sadar, nah biasa langsung habis. Terus minuman itu air tea. Air tea itu biasa aja. Kayak air tea kayak air tea pada umumnya guys. Jadi guys, makanan kita udah habis. Aku mau kasih bintang. Ya, jadi menurut Kak Fitri dulu deh, bintangnya dari 1 sampai 10. Kalau nasi gorengnya itu berapa ya? 1-10 ya? Iya, 1 sampai 10 deh. 7 deh, karena awalnya keasinan. Macanya sih yang enak, macanya 9. Kalau spagettinya 7,5 deh soalnya. Soalnya agak lambat. Terus kalau Thai tea-nya enak kok. Thai tea-nya 8 lah ya. Jadi guys, sekian vlognya hari ini. Makasih juga buat Kak Fitri yang udah jadi bintang tamu lah ya di vlog kali ini. Jadi jadi ya Kak, iya vlog kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah guys, rekomendasi.